Rahasia di bawah permukaan Gunung Padang akhirnya terkuak. Indonesia memiliki beberapa bangunan arkeologi yang luar biasa. Beberapa di antaranya berusia ribuan tahun. Lokasi-lokasi ini menarik bagi para ilmuwan, sama seperti pantainya yang menarik bagi para pengunjung. Ada banyak yang bisa diperoleh dari penyelidikan para ahli di situs-situs ini. Salah satu contohnya adalah piramida di puncak Gunung Padang, Jawa Barat. Itu bukan piramida dalam arti biasa yang mungkin dibayangkan orang, seperti piramida terkenal di Mesir. Tapi itu juga memiliki rahasia yang terkubur tepat di bawah permukaannya, seperti piramida Mesir yang memiliki makam raja dan ratu di bawah permukaannya. Dan rahasia yang tersembunyi di bawah batu dan bumi di Gunung Padang sama rumit dan menariknya, dan juga sangat tua, seperti yang ada di bawah piramida Giza dekat Kairo. Gunung selalu menjadi tempat para penghuninya untuk memberi penghormatan, berdoa, dan bermeditasi. Namun hingga saat ini, apa yang ada di bawah runtuhnya tanah megalit tidak diketahui, meski bersembunyi di depan mata, seperti pepatah lama. Berkat teknologi arkeologi modern, seperti pemindai dan sinar ekstana, para ilmuwan sekarang tahu bahwa ada banyak terowongan, ruang, dan pilar yang berada hanya 10 kaki di bawah permukaan gunung memang bersembunyi di depan mata. Melansir dari The Vintage News, sebuah tim ahli sejak lama membayangkan bahwa ada banyak kejutan di bawah pilar di atas struktur tersebut. Sekarang, mereka memiliki pemahaman dan wawasan yang lebih jelas. Menurut ketua tim Dani Hilman Natawijaya, ilmuwan senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, kuil yang unik, jelasnya kepada pers 2 tahun lalu. Ini tidak seperti topografi sekitarnya yang sangat terkikis. Ini terlihat buatan bagi kami, tambahnya. Dengan kata lain, para ahli percaya itu buatan manusia. Tim menggunakan teknik canggih untuk mengintip di bawah permukaan batu tanpa mengganggunya, termasuk radar penembus tanah, pencitraan 3D, dan metode lainnya. Akhirnya mereka menemukan bangunan seluas 15 hektar yang terdiri dari pilar, tangga teras, jalan setapak, ruang, tiang batu, dan banyak lagi. Setiap kali mereka melihat lebih jauh ke bawah, pemahaman baru dan keajaiban struktural muncul. Pada lapisan kedua ke bawah, para ilmuwan menemukan artefak buatan yang mereka perkirakan berusia 7.500 sampai 8.300 tahun. Lebih jauh lagi, ke lapisan ketiga, konstruksi dengan kedalaman 49 kaki mungkin sudah berumur 28.000 tahun. Jelas, orang-orang yang membangun bait suci melakukannya dengan cara berlapis-lapis, dengan meletakkan bangunan baru di atas yang sudah ada. Namun, sementara beberapa hal tentang situs berubah, tangga diletakkan di sini, dinding di sana, tergantung pada siapa yang membangun. Satu hal, menurut para ahli, kemungkinan besar tidak berubah alasan keberadaan candi. Sama seperti orang-orang hari ini yang pergi ke situs untuk merenungkan keberadaan kekuatan yang lebih tinggi dan menyampaikan rasa hormat mereka. Mungkin itulah yang juga mereka gunakan selama ribuan tahun yang lalu. Dalam hidup, banyak hal berubah tetapi banyak hal tetap sama. Di Gunung Padang, konstruksi selama berabad-abad mengubah penampilannya. Tetapi alasan untuk konstruksi itu tidak. Keyakinan orang yang teguh pada kekuatan yang lebih tinggi. Ketika penjajah Belanda menjadi orang-orang Eropa pertama yang menemukan Gunung Padang, yaitu di awal abad ke-20, mereka pasti terpesona oleh besarnya lingkungan yang penuh batu di sana. Ya,
di Gunung Padang, Jawa Barat ini. Terdapat sisa-sisa kompleks berbatu dan beberapa monumen yang dianggap sebagai keajaiban arkeologi. Sejak ditemukan, Gunung Padang disebut-sebut sebagai situs megalitik terbesar di seluruh Asia Tenggara. Meski begitu, belum ada yang mengetahui apa yang mungkin tersembunyi dan terkubur di bawahnya. Dalam sebuah studi terbaru yang dipresentasikan pada pertemuan American Geophysical Union 2018, tim peneliti Indonesia memaparkan data-data yang menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan struktur piramida tertua di dunia. Penelitian mereka yang telah dilakukan selama bertahun-tahun mengungkapkan bahwa Gunung Padang tidak hanya bukit seperti yang biasa kita lihat, melainkan serangkaian struktur kuno dengan fondasi berasal dari sekitar 10.000 tahun lalu atau bahkan lebih tua. Studi kami membuktikan bahwa strukturnya tidak hanya menutupi lapisan atas, tapi juga membungkus lereng sekitar 15 hektar. Dengan kata lain, strukturnya tidak dangkal dan berakar lebih dalam, tulis seorang peneliti. Bagian paling atasnya terdiri dari kolom-kolom batu, dinding, jalan, dan ruang-ruang. Sementara itu, lapisan kedua berada sekitar 1-3 meter di bawah permukaan bagian atas. Menurut peneliti, lapisan kedua ini sebelumnya telah disalahartikan sebagai formasi batuan alami. Padahal, sebenarnya itu adalah susunan batuan kolom yang diatur dalam struktur matriks. Di bawahnya, terdapat lapisan ketiga yang terdiri dari batuan bersusun serta ruang bawah tanah yang besar dan memanjang sampai kedalaman 15 meter. Dan lapisan keempat, terbuat dari batuan basal yang entah bagaimana dimodifikasi atau diokir oleh tangan manusia. Peneliti mengatakan, penanggalan radiokarbon menunjukkan bahwa lapisan pertama berusia 3.500 tahun, lapisan kedua 8.000 tahun, dan lapisan ketiga sekitar 9.500 hingga 28.000 tahun. Dani Hilman Natawijaya, memimpin penelitian sekaligus ahli geofisika dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Ia mengungkapkan bahwa strukturnya yang kuno dan luas mungkin memiliki basis keagamaan. Untuk sekarang, hal tersebut masih menjadi spekulasi. Tapi, jika klaim peneliti tentang struktur piramida ini benar, maka Gunung Padang akan menjadi temuan utama yang dapat menantang gagasan mengenai kemampuan masyarakat prasejarah.